Siapa yang tak heran melihat keindahan dusun ini dari atas, yang diapit oleh perbukitan dan hutan pinus milik pemerintah. Dusun Rangkelan terletak di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Desa ini hanya memiliki 33 rumah dan satu masjid. Pertama kita masuk dusun ini, kita disuguhi oleh gapura yang mewah. Mirip bangunan yang berada di Istana Presiden. Udara di sini juga masih sangat sejuk. Bermacam-macam buah juga masih banyak kita temui di sini, salah satunya adalah buah pisang. Ini adalah rumah pertama dari dusun Rangkelan. Cukup jauh dari pemukiman warga di bawah yang menjadi pusat dari dusun. Walau jalan masuk dusun sedikit suram, tapi terbayar dengan keramah tamahan masyarakat dan anak-anak desa di sana. Beberapa warga juga sudah mulai beraktivitas. Pagi hari, saya sudah dikerumuni anak-anak karena memang mereka penasaran dengan alat yang saya bawa. Apa nih mbak? Ingin sewu. Ampun nangis sih, tak. Tak foto ampun nangis sih, ampun nangis. Mau celi. Oh, enggak celi. Oke, cuma kemarin enggak celi.
Bun, bun. Nah. Dari awal sampai akhir pengambilan video, saya terus diikuti oleh anak-anak. Kene liwate kene. Anu mati ra kena deretna. Anak-anak di sini tidak ada yang memegang HP. Mereka menyatu dengan alam dan bermain dengan apa adanya. Siapa aku bilang? Siapa tetetet? Siapa aku bilang? Siapa tetetet? Siapa tetetet? Siapa tetetet? Ini. Kene-kene medun. Dek. Ya, medun. Siapa aku bilang? Siapa aku Saya melihat kehidupan masyarakat di sini sangat damai dan tenteram. Kini jauh pak. Video sik ini bayang konyo-konyo mudun maning. Munggah kuat rapid. Munggah.